Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang pendek kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan Waktu. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang satu permasalahan yang sudah sering disampaikan oleh mubalik, oleh da'i, oleh ustad. Ringan sepertinya perkataan untuk mengatakan hal ini. Hal ini adalah syukur. Satu hal yang merupakan pertanda kebahagiaan seorang hamba jika seandainya ia diberikan karunia oleh Allah ia bersyukur. Maka dari itu kita akan bahas tips bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengetahui tips ini, insya Allah kita akan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, yang harus kita perhatikan agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin tak sadar sebenarnya satu hari itu lima kali kita selalu mengucapkan kalimat ini. Apa kalimat tersebut? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolonglah aku agar bisa bersyukur kepadamu Ini doanya Rasulullah Ini doanya kita setelah selesai sholat akan tetapi, kadang kita selalu mengucapkan kalimat tersebut, tapi kita tidak memahami arti dari kalimat tersebut. Dalam doa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menolong kita agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka, dengan berdoa, insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, kalau mau bersyukur nih Pak Bu, unduru ila man huwa asfala minkum wa la ilaman huwa faukwakum. Lihatlah kalian kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kalian. Jangan sekali-kali melihat orang-orang yang kondisinya di atas kalian. Kenapa? Kadang kalau kita melihat kepada orang, -orang Orang, orang yang berada di bawah kita Oh mengenaskan tapi kalau seandainya patokan kita orang-orang yang berada di atas kita Insya Allah nikmat sebesar apapun tidak akan terasa kita praktekkan dalam kehidupan kita misalkan bapak-bapak memiliki gaji 5 juta satu bulan kemudian yang ibu-ibu bilang Pak kita lihat tetangga sebelah kanan kita gajinya 10 juta per bulan Pak Ayolah cari tambahan kerjaan sehingga bapak-bapak 24 jam mencari dari pagi siang malam untuk apa? Untuk gajinya itu lebih dari 5 juta. Tapi kalau seandainya patokannya sebelah kiri pak Alhamdulillah ya pak gaji kita 5 juta satu bulan. Kalau seandainya kita lihat tetangga sebelah kiri kita ya Allah begitu mengenaskan 500.000 ribu sebulan belum buat bayar ini bayar itu. Maka dari itu dengan melihat kondisi orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia insya Allah membawa kita agar bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir dengan membaca perjalanan orang-orang terdahulu bagaimana mereka bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka, Pak Ustadz cerita-cerita itu kan banyak. Kalau seandainya kita malas membaca buku, ingat cerita yang satu ini. Cerita ini semoga bisa menggugah hati kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun nikmat tersebut kecil di pandangan kita. Cerita ini disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Thiqat. Kata Ibnu Hibban, Abdullah Ibnu Muhammad pernah berkata, Kuntu murabitan fi arisi dahulu, aku pernah menjaga benteng pertahanan kaum muslimin di daerah Mesir. Yang namanya menjaga benteng pertahanan dan aku ingin melihat-lihat tenda sekelilingku. Bagaimana sih keadaan medanku? Maka aku keliling-keliling tenda. Faraitu khaimatan saghira ketika aku keliling, ternyata aku dapati ada tenda yang begitu kecil. Oh, pokoknya compang camping tak layak untuk huni. Kalau seandainya musim dingin itu dingin sekali. Kalau seandainya musim panas itu sudah cukup membakar tubuh-tubuh orang yang tinggal di tenda tersebut saking panasnya. Tapi ada satu hal yang membuat aku kagum kata Abdullah Ibnu Muhammad aku selalu mendengar orang yang berada di tenda ini selalu mengulang-ulang satu kalimat Allahumma Ya Allah, berikanlah aku ilham Bantulah aku untuk bisa bersyukur Kepadamu karena engkau telah memilih Aku diantara ribuan Bahkan mungkin jutaan makhlukmu Tapi ada satu hal yang aneh Kata Abdullah Ibn Muhammad Ternyata ketika aku tengok Orang yang berada di tenda ini Tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki Memiliki penglihatan Tapi penglihatannya rabun, pendengaran pun sama tidak jelas untuk mendengar sebenarnya nikmat apa yang orang ini syukuri karena aku sama sekali tidak mendapatkan orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Abdullah Ibnu Muhammad pun mendatangi orang ini ya hada wahai hamba Allah Nikmat apa sih sebenarnya yang Allah berikan kepada engkau? Kenapa engkau selalu mengulang-ulang agar dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur? Kata orang ini, "Demi Allah, kalau seandainya Allah utus kepadaku air laut, air banjir, maka pasti air tersebut akan menenggelamkanku. Kalau seandainya aku dibakar, maka pasti aku pun terbakar beserta tendaku. Tidak bisa lari, tak punya kedua tangan dan tak punya kedua kaki. Demi Allah, aku tidak akan menambah ataupun mengurangi kecuali aku." ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kemudian orang ini berkata, "Bertanya, okelah okay kalau seperti itu, tapi katakan kepadaku nikmat apa sih sebenarnya yang engkau dapatkan?" Kata orang ini, "Bukankah Allah telah memberikan aku lidah yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur? Dua kenikmatan inilah yang aku syukuri." Kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan ini sepele. Kadang kita menilai nikmat hanya berupa uang. Hanya berupa rumah yang luas, hanya berupa mobil putih mengkilat, tapi kita lupa bahwasanya nikmat agama Islam dan nikmat bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang terbesar. Tiga tips ini semoga bermanfaat untuk pembicara pada khususnya dan para hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan di... Waktu-waktu yang akan datang, agar bisa mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.